Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah berada di terminal bis ya. Kepada teman-teman di wilayah 3 Cirebon yang ingin pergi keluar kota di mana saja, tidak perlu kita nunggu di depan jalan, tapi langsung saja masuk ke dalam terminal bis yang sangat luar biasa bagusnya, rapihnya. Ini pelayanannya cukup bagus, Kementerian Perhubungan. Ya, ini saya rasa lebih nyaman, lebih membuat kita lebih enak ya dalam istirahatnya. Ini bagus banget terminalnya. Jadi kalau datang ke Terminal Cirebon, tidak usah pakai nunggu bis di jalan, tapi bisa langsung masuk ke dalam terminal ini. Insya Allah kita lebih banyak bisa diskusi di sini, kita banyak sharing di sini. Dan inilah tempat yang tentunya saya banggakan, Cirebon tidak hanya sebatas maju dalam sisi spiritual, tapi maju dalam bidang-bidang yang lain, teknologinya, tempat-tempat pelayanannya lebih baik dan lebih bagus. Agar kita memberikan kebaikan pelayanan kepada masyarakat luas, sehingga mereka merasa nyaman akan berangkat pergi kemana saja. Insya Allah ke depan akan lebih ramai lagi. Dan bagi yang ingin berbuka puasa, juga di belakang ada tempat kantinnya, bisa kita makan dan harga yang sangat terjangkau, sama di mana saja di luar juga. Nah, ini bis-bis yang sudah luar biasa. Dan kami juga ke Jogja menunggu di tempat penungguan ini. Cukup bagus tempat penungguannya. Dan ada liftnya juga, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.